Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita masuk ke segmen terakhir, masih ditemani Mbak Sri Naida SSI EPA selaku Wakil Ketua Forum PRB API Kalimantan Selatan. Kita masih bahas suhu bumi meningkat, potensi perubahan musim mengancam. Mbak Naida, ini ada beberapa pertanyaan Mbak yang sudah bergabung di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertanyaan ingin pertama ingin saya bacakan. Tadi katanya di segmen sebelumnya Mbak Naida sebutkan Indonesia masuk 4 musim. Apakah bahaya atau tidak, Mbak, katanya. Saya untuk apa namanya memudahkan kita ingat ya. Jadi masa pancaroba itu sebetulnya sama saja, tetap air, hujan dan panas gitu ya. Hanya saja apakah berbahaya? Berbahaya kalau kita nggak paham. Akibatnya kita salah treatment. Jadi energi yang panas tadi, energi yang harus menjadi soul power, jadi kekuatan kita, justru kita down gitu ya. Masa pancaroba ini sudah saya sampaikan ada 14 jam gitu ya. Kita bekerja misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, masa pancaroba ini hujan kan mendadak malam hari. Harusnya kita persiapkan di siang hari. Itu kita ada masa istirahat lah barang 1 jam. Biasanya kalau kerja 1 jam ya, itu jam istirahat itu biasanya buat ngobrol. Benar nggak Mbak Dea? Betul. Saya juga di Jakarta buat, harusnya itu kita buat istirahat sebentar, relaksasi, duduk saja dulu gitu ya. Atau kita pergi misalnya kantor adalah hijau-hijauan gitu ya, duduk di bawah pohon, kita segarkan kembali badan kita, minum gitu ya. Nah, itu untuk mengembalikan energi kita. Nanti kita pulang, barulah pulang kita ngobrol dengan teman gitu ya, ya biasalah hang out atau apa begitu. Nah, ketika kita memasuki rumah yang masa day night itu lebih pendek, kita bisa beristirahat juga pendek gitu ya, karena siang sudah kita bagi. Yeah. Nah, pada waktu nanti musim kemarau yang biasanya daylight-nya hampir sama dengan malam, kan 12 jam tuh dengan 14 dan 12 jam, 12 jam. Di situ kita akan menghindari terpapar langsung matahari gitu ya. Biasanya petani pun baru memulai tanam ya. Dia bekerja pagi hari, tapi siangnya sudah tidak bekerja, mengurangi dehidrasi dan juga panas ya. Nah, pertanda yang ini antara pancaroba dengan musim yang manifest kemarau atau hujan, inilah bagusnya pertanda alam ini kan, agar kita persiapan menghadapi musim yang ekstrim di panas dan di hujan. Nah, kita kadang lupa pancaroba itu tidak kita anggap sebagai musim, anggap sebagai persiapan. Yang kedua, sekarang sudah tidak ada lagi orang menyimpan makanan di rumah, apalagi sudah ada online gitu ya, Mbak Dea atau Akin dia kan. Nah, padahal musim pancaroba itu kita harus makan lebih banyak. Musim kemarau dan musim pancaroba menuju kemarau kan harus makan yang lebih banyak berair. Para ahli nutrisi kan mengatakan, cobalah buah, cobalah ini, bawalah sendiri makanan. Sementara kalau kita makan fast food, biasanya nggak tambah energi, Mbak Dea. Jadi perubahan perilaku itu tiap hari harus kita evaluasi gitu ya. Jadi kemanfaatan membaca alam itu sebetulnya akan mengurangi biaya. Harus bisa mengurangi biaya. Apalagi 3 tahun ini kan mungkin kita salary kita tidak signifikan dengan pengeluaran kita ya. Ketika kita sudah siap membaca alam, nah otomatis kita dapat mengurangi biaya-biaya tersebut. Ya. Oke. Baik, Mbak Naida, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ini masih dari pemirsa Sultan TV, katanya, lalu apa Mbak yang bisa kita lakukan misalnya dari rumah nih untuk sama-sama bisa mengurangi pemanasan global? Ya, saya pernah hidup di Serang ya, kemudian saya 10 tahun ada di Jakarta. Saya di Jakarta itu rumahnya hanya sewa. Kebetulan masih punya halaman kecil, kamarnya 3, ya agak lumayan. Nah, yang menarik, orang Jakarta nggak suka pohon, benar nggak sih? Iya. Orang Serang juga nggak suka pohon, pohonnya sedikit sekali kecuali di taman kota. Betul. Jadi
Kenapa? Karena pohon ini dianggap hobi. Oh, saya sih, pemerintah harusnya diwajibkan. Jadi kalau adat gitu ya, baru menikah gitu, harus tanam pohon sekitar rumahnya, 10 jenis kalau perlu. Dan dia harus menjaga tanaman ini. Karena apa? Seperti saya sudah bilang tadi, sepanas apapun isi dunia ini, kalau masih ada yang mengatur oksigen kita, kita akan masih tetap nyaman. Itu satu. Yang kedua, pemanfaatan air. Ya. Air terlalu banyak, terlalu boros, tidak signifikan dengan keperluan keluarga. Nah, memaksa pemerintah harus memproduksi air lebih banyak, duitnya lebih banyak, teknologinya juga menguras kemasan global. Ya, siklusnya begitu lagi. Dan akhirnya, kita nggak pernah bisa selesai menjadi negara berkembang. Ya. Dispikirin aja terus ya, dampaknya seperti itu. Terakhir, mikroklimat yang harus kita sadari adalah perubahan pola pikir dalam keluarga. Harus ada kesepakatan baru nih secara sosial budaya di keluarga. Yeah. Ya. Jadi nggak boleh kita membiarkan pemanasan global ini hanya isu-isu aktivis gitu ya, isu-isu pemerintah gitu ya. Enggak. Microclimate di keluarga harus berubah. Itu saja. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Mbak Naida. Suhu bumi saat ini mencapai berapa derajat dari suhu biasanya Mbak? Dan kemudian kalau prediksi Mbak Naida sendiri, apakah kalau misalnya perilaku kita masih seperti saat ini, suhu bumi akan terus meningkat? Ya, jawabannya begini. Saya sampaikan tadi teori chaos ya, ya, bahwa ada ketidakteraturan. Suhu bumi di Kalimantan pasti beda di Serang, di Pulau Jawa. Ya. Perbedaan itu, saya juga sempat bertanya, apakah suhu bumi lalu tanah kita letakin termometer gitu ya, bahasa sederhananya gitu ya, lalu keluarlah angka. Gitu. Suhu bumi itu bukan begitu. Suhu bumi itu suhu yang kita rasakan. Dulu kok kayaknya lebih dingin. Ke Serang itu harus pakai jaket gitu ya. Saya pernah ke Serang pertama kali tahun 86, waktu itu saya delegasi penari, ya saya dulu penari, diajaklah ke Serang, itu pakai jaket akhirnya ya, jadi pakai jaket, anu di sini dingin. Tiba-tiba saya ada tugas 2 tahun di Serang tahun 2006, bolak-balik Jakarta, itu panasnya minta ampun, ya kak. Cuma kalau rumahnya kayu agak dingin. Nah, sekarang suhu bumi itu dipastikan sudah naik. Bahkan tadi kan sudah saya laporkan di awal cerita kita, organisasi internasional menyebutkan di tahun 2070 akan ada pemanasan ekstrim, terutama ekstrim panasnya. Perkirakan lebih 45 derajat. Kalau 45 derajat itu, kalau kita godok telur itu udah setengah mata, artinya kita akan berkeringat, bayangkan orang mudah marah, dehidrasi, air mahal, segala macam, chaos lagi kita. Sehingga harusnya ketika kita membangun pemahaman pola pikir berubah, maka kita dapat beradaptasi terhadap rencana alam gitu ya, rencana alam terjadi perubahan ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Sri Naida, SSI MPA yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Semoga ini menjadi tutup dengan pantun boleh ya? Boleh Mbak, silakan. Oh, ini sudah selesai ya? Oke. Ya, silakan. Nggak berpantun itu kayaknya kurang garam ya. Siap Mbak. Asam pauh delima pauh, rama-rama petalibana, agar sauh tetap berlabuh atau durian tetap rumpuh, sama-sama jaga alam bawana. Ahis, cakep Mbak. Ada lagi nih. Boleh. Punduk di hutan ya. Karabahan pisang timbaku. Rimut-rimut tanda alam bersambutan. Jangan biarkan hati pikiran membantu. Asik. Saya mau sedikit nyanyi ya. Boleh Mbak. Abang-bang-bang jangan diparit,
Amun di parit buang kahiga, buang kahiga. Cabang pohon jangan mengait, amun mengait hancurlah alam, hancurlah alam. Nah, itu sedikit pepadah ya ataupun nasihat bahwa orang kita Banjar ini kalau bikin pantun selalu mengaitkan dengan biodiversity ya, terutama pohon hewan gitu ya. Nah, jadi apa yang disebut mereka itu betul-betul sudah banyak yang hilang. Bambat, asam pau, delima pau gitu ya. Mungkin nah, jadi kalau dia dirusak hati akan membatu, pikiran juga beku gitu ya, dan alam pun akan hancur. Itu akan dia. Baik, terima kasih banyak Mbak Naida. Semoga nanti kita bisa kopdar ketemuan ya Mbak di lain Insyaallah. kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Sri Naida, SSIMPA, Wakil Ketua Forum PRB API Kalimantan Selatan. Semoga semangatnya tertular kepada pemirsa Sulta TV dan juga masyarakat Indonesia ya. Serang, Jakarta, Kalimantan, Banjarmasin untuk sama-sama menjaga lingkungan dan juga menjaga bumi kita untuk tetap sehat dan tidak menjadi kita patah semangat ya, karena cuaca semakin panas. Namun tadi harusnya sih cuaca panas ini bisa menjadi semangat untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi Mbak Naida. Nanti insya Allah kita bisa sambung di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pemirsa Sultan TV telah menyaksikan kita. Nanti besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama dalam talk show Bincang hari ini. Akhir kata, saya Dialinta Wogi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.